hatiku berdebar-debar seperti ini. Seperti ada berita baru lagi. Aku pikir mereka sudah damai. Oh, ilahi. Oh, sing kalah aja pada oleng. Huh? Oh, sing menang aja pada gembeleng. Oh. Empe-empe di pangandang isor waru. Tunjukkan berita terbaru. Antap. Angat tu tulangmu cung. Kemarin pas acara di GBK ramai banyak yang datang, kalian bilang itu orang-orang bayaran. Katanya biar tanggal 14 Februari rakyat yang menentukan. Sekarang giliran rakyat sudah menentukan pilihan, kalian bilang yang menang karena kecurangan. Sebenarnya apa mau kalian? Sekarang malah teriak-teriak KPU tidak netral, curang, semua sudah direncanakan. Kalau memang benar-benar KPU tidak netral melakukan kecurangan, terus apa gunanya para saksi yang sudah kalian turunkan? Yang sudah kalian bayar untuk ikut menjaga di suara di setiap TPS yang sudah ditentukan. Kalian juga sudah tidak percaya dengan orang-orang yang sudah kalian turunkan. Menganggap mereka semuanya tidak kerja, semua hanya tiduran. Mikir kalian. Ngakunya orang cerdas, orang berpengalaman, tapi kenapa tidak bisa menerima sebuah kekalahan? Ngakunya orang paling beragama, paling Islam, paling beriman, seharusnya juga bisa menerima kekalahan 0-1 juga takdir dari Tuhan. Bukan malah menuduh yang menang karena kecurangan. Sebagai seorang beriman, harusnya ngerti segala sesuatu tidak mungkin terjadi tanpa kehendak Tuhan. Memang harus seperti apa pemilu jujur, adil, tanpa kecurangan? Apa ketika 0-1 menang satu putaran, itu baru dibilang pemilu jujur tanpa kecurangan? Seharusnya terima kekalahan dengan lapang dada, itu akan terlihat punya jiwa kesatria. Bukan malah teriak-teriak kata curang, malah terlihat mentalmu tidak lebih dari seorang pecundang. Wis kuwi. Anget tutulangmu, cung. Dia bilang Allah punya kuasa. Baru saja ngomong dia sudah lupa. Katanya mustahil Anies kalah. Jangankan satu Anies, satu RT-nya juga bisa kalah. Percayalah sama aku. Kalau mau survei tiap TPS, tetap Prabowo. Antap. Jangan malu kalau menang dibilang curang, tapi malulah ketika udah curang masih gak menang. Sorry ye. Musik. Nomor 2 orang gas. Ingin sekali aku ikut pencolotan ke sana. Jiwa dangdutku sungguh tidak kuat mendengar musik yang seperti ini. Rasanya ingin bergoyang, tapi malu aku sudah tua. Nomor 2 orang gas.
dua orang gas.